panik. Hah? Takutnya kamu marah nanti aku kalau ngomong tuh gitu, tapi kamu janjinya gak bakal marah. Hah? Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Reza Nanita. Yo guys, jadi sore ini gue mau ke rumah Pina, gak tahu ada apa gitu. Pina tiba-tiba nelfon suruh cepet-cepet ke rumahnya guys ya. Aduh astagfirullah, ada apa lagi. Nah dan motor biru juga si Malika udah gue bawa dari kantor polisi gitu ya. Alhamdulillah udah di proses dan sekarang tinggal cari pelakunya gitu, mulai dari sidik jarinya udah dikantongin segala macam pokoknya, jadi gua bisa bawa motornya guys ya. Itu juga joknya gua ganti karena yang dibakar itu disimpan di sana guys ya, ini juga gua beli lagi gitu kan. Jadi ya alhamdulillah lah, kita meluncur, kita pakai sirena aja guys, ini disimpan dulu aja. Kita langsung meluncur ke rumah Pina gitu. Ada apa gitu, anjir Pina kok cepet sini ke rumah, penting, ada apa gitu. Aduh ada-ada aja gitu, takutnya terjadi apa-apa gitu. Coba guys panasin dulu ya, ada-ada aja gitu. Terus dipanasin dulu guys ya. Pina tiba-tiba nge-WA gua suruh gua sini cepet ke rumah cepet gitu. Ih ada apa gitu, gua kalau Pina kayak gitu suka ini guys, apa namanya, hariwang gitu kan. Aduh ada apa gitu, udahlah bentar aja. Oke guys, pokoknya ikuti konten gua terus, nanti gue lanjut lagi kalau udah nyampe di sana guys ya. Nah oke guys, kita langsung meluncur aja ke rumah Pina gitu. Astagfirullah ada apa gitu, Pina nyuruh gua cepat-cepat ke rumahnya guys ya. Nah guys, by the way juga gue lagi senang banget sekarang, terima kasih banyak, gue udah 26.000 subscriber guys ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Nah dan terima kasih juga yang udah dukung gua, yang udah support gua dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak. Dan yang baru gabung jangan lupa untuk selalu support gua, dan yang udah lama support gua, terima kasih banyak buat kalian semua gitu. Pokoknya tanpa kalian gua gak bakal sesemangat ini, tanpa kalian gua gak bisa seperti ini guys ya. Pokoknya support dari kalian, dukungan dari kalian, doa dari kalian itu sangat berarti banget buat gua guys ya. Gua doain yang masih sekolah semoga nilainya bagus, semoga masa depannya cerah, semoga berlimpah rezekinya guys ya. Dan yang bekerja semoga karirnya makin naik, rezekinya makin banyak gitu kan. Pokoknya mah doa terbaik buat kalian semua yang udah support gua gitu. Jangan lupa untuk sharekan ya YouTube gua ke teman-teman kalian gitu, supaya teman-teman kalian tahu gitu guys ya. Oke guys, pokoknya mah langsung aja kita meluncur ke rumah Pina, dan untuk lebih lanjutnya gua nanti lanjut lagi kalau udah nyampe guys ya. Oke. Oke guys, kita mau langsung ke rumah Pina aja gitu kan. Ada-ada baik gitu. Gue sampai panik kayak gini, Ih. Ada apa? Kita mau lagi kayak ini. Hah? Lagi. Enggak ada apa. Kok bawa tas? Hah? Ih, ada apa sih? Enggak ada apa. Enggak, kok panik kayak gitu? Duduk, duduk atau duduk? Aku jadi gemeteran, ngobrolnya apa ya, Bu? Ih. Sini, sini, sini. Sini. Ada sesuatu yang mau diomongin sama kamu, sangat penting banget bagi kamu. Tapi aku bingung semuanya dari mana dulu gitu. Takutnya kamu ini nanti marah gimana. Enggak, emang ada apa? Yang bener lah, enggak boleh panik kayak gini. Enggak mau apa, ha? Takutnya aku waktu ngomong sama kamu tuh nanti kamunya marah, aku takutnya gitu. Enggak, emang ada apa? Kok panik? Enggak, kok panik, ha? Takutnya kamu marah nanti aku kalau ngomong gitu. Tapi kamu janji enggak bakal marah? Hah? Enggak bakalan marah sama aku. Enggak, emang ada apa? Tapi aku bingung mau dari mana dulu. Ih, enggak, yang benar. Udah gini aja deh, sekarang kamu coba balik badan dulu ke sana biar aku ngomongnya juga enggak agak gugup juga ngomong sama kamunya, supaya enggak, emang ada apa sih? Ini loh, enggak gimana ya, enggak apa ya, udah kamu sekarang balik badan dulu ke sana. Enggak ada apa. Enggak balik. Apaan sih gitu-gitu? Iya, aku
takutnya nanti waktu aku ngomong ini, nanti pas kamu lihat muka aku langsung kamu langsung marah, aku gak mau. Ya udah. Emang ada apa? Aku bingung jelasinnya, gimana dulu? Gimana? Hah? Ya udah sekarang kamu balik badan dulu aja lah. Mana balik sana badan? Kok itu bawa tas dari mana emang? Dari mana? Ada-ada aja. Saya jangan nengok ya. Nanti kalau aku udah mau ngomong. Ya udah cepet. Enggak emang apa sih? Oke guys ya, Pina gak jelas gitu. Gak tahu apa anjir. Gue tiba-tiba kesini, Pina tiba-tiba panik kayak gitu guys ya. Aneh banget anjir. Gue deg-degan gitu soalnya Pina panik gitu. Coba balik badannya. Ih apaan? Hah? Apaan coba? Itu ban buat siap? Buat apa? Ah, ini ban buat apa? Buat orang lain. Iya yang benar. Ini ya berantem. Aduh. Di sini duduknya. Pengen deketan terus ya. Enggak itu ban buat siapa? Ah, mau dianterin ke mana? Aku minta anterin ke teman dekat aku gitu soalnya aku benar, jualan ban benar. Gitu. Yang benar apa? Enggak percaya emang aku jualan ban. Enggak apa? Buat siapa? Buat Sirena dong. Ih, yang benar kok buat Sirena? Buat Sirena kan aku lihat motor kamu, maaf ya bukannya mau ini, tapi kan kalau mau ngasih sesuatu tuh harus yang benar-benar manfaat banget bagi kamu. Kan kemarin waktu kamu ulang tahun, aku cuma ngasih jam. Soalnya kan kamu juga jarang pakai jam gitu. Aku ngasih jam juga buat kamu supaya kamu ingat waktu sholat, ingat waktu aja gitu, di mana-mana langsung ingat waktu. Aduh, tadi dulu aku gemeteran dong. Enggak maksudnya? Enggak, ya kan sih. Maaf ya, selain aku banyak udah enggak inilah. Ya udah gak bisa kalau berangkat jauh agak takut juga gitu, bannya udah agak botak juga gitu. Ya aku punya inisiatif, udah aku beliin ban lagi aja buat si A gitu, hitung-hitung tambahan kado buat ulang tahun kamu gitu. Kok ih yang bener ah. Kenapa lu jualet gua dikasih ban gak sih? Kok ukurannya tahu 130? Aku kan survei dulu kalau naik motor kamu kan aku lihat ukurannya. Oh ini aku ingat-ingat terus. Jadi gak usah nanyain sama kamu. Terus kamu belinya sama siapa? Ya, belinya sama siapa? Sama ojek dong. Grab, bener. Ada kok bukti pemesanan grabnya juga. Nggak, uangnya dari mana uangnya? Ya udah diganti aja. Iya, nggak diganti. Nggak usah diganti kan aku ini kado buat kamu. Kan aku, udah kemarin. Nah, kata aku juga itu kadonya bukan ini loh. Apa sih kadonya? Kalau ini masih kecil kadonya. Aku tuh mau ngasih yang benar-benar manfaat bagi buat kamu gitu. Aku tuh lagi nyari-nyari apa sih yang lebih bermanfaat bagi kamu gitu. Kalau baju, celana, tas, jaket gak punya gitu. Tapi kalau dilihat-lihat lebih baik beliin kamu ini aja ban. Itu kan yang lebih bermanfaat bagi kamu. Enggak, tapi ini kan ban mahal gitu. Siapa enggak, cuma 100.000. Ah, gimana? Enggak kan aku juga kemarin-kemarin mau beli. Ya kan, aku tahu kamu udah ngomong sama aku, kamu nanti aku mau beli ban antar ya kata kamu. Ya udah aku inisiatif, udah beli aja dulu sekarang. Berapa aku ganti? Enggak, 100.000. Uangnya dari mana? Ini enggak murah loh. Enggak 400.000 lebih ini. Ya, aku kan emang udah tahu. Enggak, uangnya dari mana? Dari mana? Enggak dengerin dulu. Gini, kalau kamu gak ngasih tahu uang dari mana, aku gak mau bawa. Kamu dengerin dulu. Kan kamu terus suka ngasih barang ke aku tuh. Kata aku mah bener-bener mewah banget gitu. Kamu gak pernah nilai, gak pernah ngenilai dari harganya gitu. Enggak kan maksudnya. Ini enggak seberapa bagai kamu. Iya kan. Enggak seberapa yang kamu kasih ke aku. Kan maksudnya kalau aku kan udah kerja gitu, punya penghasilan. Kan kata aku juga udah kerja, walaupun itu kerja online juga aku nyisihin sedikit-sedikit dari uang jajan aku yang sama si mama, penghasilan aku dari online. Ya udah aku sisihin ya alhamdulillah capailah uangnya segitu gitu. Nah yang benar dari mana uang? Kenapa harus bohong? Dari mana? Aku, uang tabungan aku. Tabungan mana? Cuanya.
Jangan aku. Kok mau ngajak? Mana lihat coba. Enggak percaya? Mana? Dulu ya, nggak percaya kamu sama aku. Nah oke, jadi Pina ngasih gua ban gitu, tapi bannya ban ya merek IRC gitu, tapi tahu ukurannya guysnya gua kaget banget, kirain gua ada apa gitu kan. Maksudnya ya senang-senang, sedih maksudnya sedihnya kan Pina masih sekolah gitu, dapat penghasilannya dari mana gitu uang gitu. Ini benar dibongkar. Benar dibongkar. Beneran dibongkar. Ya terus ini kan tabungan kamu. Ya, aku kan niatnya nabung juga buat kamu. Hah? Ini kan niat aku nabung di sini tuh niatnya buat kamu juga. Buat kamu juga gimana? Ya buat beli ini ban. Kamu. Enggak, aku emang, ganti. Enggak, bukan masalah salah. Ini ban murah. Enggak, bukan maksudnya gitu. Enggak, kan ini hasil nabung kamu kan buat keperluan kamu. Kamu juga pengen apa gitu. Jangan. Kalau aku ada keperluan apapun suka kamu beli. Iya, maksudnya kan ini mahal. Enggak, kata aku juga mahal, ini ban murah banget. Ya udah ganti. Aku ganti ya. Hah? Ya kan itu juga kan perjuangan kamu ngumpulin duit. Karena harus semua sesuatu itu dengan perjuangan baru berbuah kan? Dikasih ban guys. Aku pertama kali loh dikasih ban sama cewek. Hah? Aneh banget ya. Enggak sih. Enggak aneh maksudnya. Ya udah tuh kalau emang kamu ikhlas banget. Ya udah kalau ikhlas maka ikhlas makasih gitu. Semoga keganti yang lebih lagi. Tapi benar. Apa? Ini. Ya udah aku ganti setengahnya. Enggak usah, kalau diganti enggak usah setengahnya, semuanya aja. Bohong. Enggak jangan kasih. Udah, yang dikasih jangan diganti. Udah, gak apa-apa. Kamunya itu apa, emang masih itu ada sisa? Si ada sisa, alhamdulillah. Nah, buat lebih dari buat beli ini gitu. Si ada sisanya buat keperluan aku yang lain-lainnya gitu, masih ada. Aku juga kalau ngasih kamu ataupun ke orang lain tuh, kalau ngasih tuh pastinya juga gak bikin susah ke akunya lagi gitu. Nah guys ya, jadi gua dikasih ban gitu, makasih banyak gitu ya. Jadi aku juga udah mau beli, udah keburu dibeliin. Kata aku juga takutnya nanti kamu duluan beli gitu ya. Udah aku ngumpulinnya agak sedikit ngerek juga. Takut kamu duluan yang beli. Ada. Ini mau dipasangin sekarang. Pasangin sekarang aja supaya lebih enak dulu kamu bawa motornya. Oke guys ya, mungkin makasih gitu buat Pina anjir sampai rela bongkar celengan buat ini ban. Ngasih ban ke gua gitu. Sekarang mau langsung pasangin aja. Mau ikut? Ikut dong. Ya udah guys ya, mungkin nanti gua lanjut lagi. Gua mau langsung pasang bannya, kirain ada apaan gitu. Ya iya, suruh-suruh ke sini. Ya udah guys ya, mungkin nanti gua lanjut lagi kalau udah mau masangin ban gitu kan. Ada-ada aja, ngagetin. Kirain ada apa gitu. Oke guys, nanti dilanjut. Nah, oke guys, jadi kita udah di bengkel tuh langsung dipasangin gitu ya. Makasih. Hah? Ntar uangnya aku ganti. Hah? Enggak usah. Aku ikhlas. Yo, gitu. Oh, guys, gue lagi di bengkel lagi masangin ban sirena dulu tuh. Wis. Mantap. Jadi di bengkel teman gue tuh segala bisa, guys. Aduh, cuacanya hujan lagi. Udah dipasangin. Lagi dipasangin, tunggu. Hujan lagi pulangnya gimana tuh? Enggak apa-apa sama kamu. Hah? Gaje. Nah, terus si mama tahu ini tuh beliin itu. Terus gimana? Enggak apa-apa, itu uang tetes sama aja. Oh. Enggak jadi malu, ntar bilangnya enggak modal, maunya dibeliin enggak? Berapa gitu. Oh.
Nah oke guys ya, mungkin nanti vlognya udah aja ya, cukup di sini aja karena lagi dipasangin tubanya masih lama. Pokoknya ikuti konten gua terus, nanti gue lanjut lagi di konten-konten selanjutnya guys ya.